Halo guys, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Oh ya, kembali lagi di channel Bang Beng Motokober, Kober Monten Rakober Turu. Kali ini kita akan membahas gangster legenda Jepang nih, ya. Bosozoku kita ulas aja gak pakai lama. Sekui. Bosozoku adalah subkultur anak muda Jepang yang diasosiasikan dengan sepeda motor custom. Geng motor jenis ini pertama kali muncul pada tahun 1950-an. Popularitas tumbuh selama tahun 1980-an dan 1990-an, memuncak pada tahun 1982 dengan sekitar 42.510 anggota. Jumlah mereka menurun pada tahun 2000-an, dengan kurang dari 7.297 anggota pada tahun 2012. Gaya Bosozoku secara tradisional termasuk pakaian terusan, mirip dengan pengrajin atau jaket kulit militer, dengan celana baggy dan sepatu bot tinggi. Seragam ini dikenal sebagai tofuku atau setelan serangan khusus, dan sering dihiasi dengan slogan kanji. Aksesori umum termasuk hachimaki, masker bedah, dan tambalan bendera matahari terbit. Anggota Bosozoku dikenal dengan sepeda jalan raya Jepang dan modifikasinya seperti setang mundur yang terlalu besar, spatbor besar, ket mewah, dan sistem pembuangan yang dimodifikasi. Bosozoku awalnya dimulai sebagai sekelompok veteran Perang Dunia II yang kembali. Subkultur pembangkang dimulai pada 1950-an ketika pilot kamikaze muda kembali dari Perang Dunia II. Banyak veteran berjuang untuk berintegrasi kembali ke masyarakat setelah perang, dan beberapa beralih ke pembuatan mobil khusus dan aktivitas seperti geng di jalan-jalan kota untuk memompa adrenalin mereka. Bosozoku awal ini terinspirasi oleh budaya Greaser Amerika dan mengimpor film-film barat. Bosozoku terkenal karena banyak kemiripannya dengan budaya biker Amerika kuno. Banyak anak muda mulai menganggap gaya hidup ini sangat menarik, terutama orang-orang terpinggirkan yang mencari perubahan. Belakangan, orang-orang muda ini mengambil alih identitas dan menjadi basis Bosozoku modern. Pada tahun 1970-an istilah Bosozoku benar-benar mulai muncul. Ini adalah waktu yang ditandai dengan kerusuhan nyata antara polisi dan banyak kelompok pemuda ini. Istilah Bosozoku sebenarnya tidak diciptakan oleh kelompok sepeda motor ini, tetapi kemudian diadopsi dan digunakan secara luas oleh beberapa kelompok tersebut. Selama tahun 1980-an dan 1990-an, Bosozoku sering melakukan perjalanan massal, di mana hingga 100 pengendara sepeda perlahan-lahan akan berlayar bersama di jalan raya atau jalan raya yang luas. Pengendara sepeda motor melewati pintu tol tanpa berhenti dan mengabaikan upaya polisi untuk menghentikannya. Malam tahun baru adalah acara berkuda massal yang populer. Pengendara sepeda terkadang merusak mobil dan mengancam atau menabrak pengemudi atau pejalan kaki yang memblokir jalan atau menyatakan ketidaksetujuan terhadap perilaku pengendara sepeda. Pada tahun 1982, 42.510 anggota berpartisipasi dalam grup tersebut. Hal ini menjadikan Bosozoku sebagai bentuk kenakalan remaja yang dominan di Jepang.
jumlah perlahan mulai menurun setelah puncaknya pada 1980-an. Dilaporkan bahwa pada tahun 1990-an terdapat sekitar 28.000 bosozoku di seluruh negeri. Pada tahun 2004, pemerintah Jepang mengesahkan Undang-Undang Otomotif yang telah direvisi yang memberi polisi lebih banyak wewenang untuk menangkap pengendara sepeda motor yang berkumpul secara sembrono. Saat penangkapan dan penuntutan meningkat, partisipasi bosozoku dengan cepat menurun. Pada tahun 2010, polisi melaporkan bahwa tren baru di kalangan bosozoku adalah berkendara bersama dalam kelompok yang jauh lebih kecil dan mengendarai skuter daripada sepeda motor yang banyak dimodifikasi. Prefektur Aichi dikatakan memiliki pengemudi terbanyak, diikuti oleh Tokyo, Osaka, Ibaraki, dan Fukuoka. Pada 2015, hanya ada 6.771 bosozoku aktif di seluruh Jepang. Pada 2013, Departemen Kepolisian mengklasifikasikan geng motor bosozoku sebagai organisasi pseudo yakuza. Bosozoku biasanya berusia antara 16 dan 20 tahun. Mereka dikenal karena gayanya yang sangat mirip dengan budaya gemuk Amerika Serikat. Ini termasuk gaya rambut pompadour, seragam topfuku yang sering dimodifikasi dan disulam menjadi overall yang terinspirasi oleh pekerja Perang Dunia II, celana bagi, dan sepatu bot tentara. Topfuku sering dibordir dengan berbagai slogan dan desain besar dan rumit. Bagi banyak orang, mereka dianggap sebagai simbol status yang melambangkan harga diri dan kekuatan mereka. Mereka sering digunakan di bagian terbuka, di bagian depan, diikat di pinggang. Mereka juga sering ditemani dengan kacamata bulat dan ikat pinggang. Kata bosozoku juga digunakan dalam subkultur sepeda motor yang tertarik untuk menyesuaikan sepeda motor, seringkali secara ilegal dan membuat kebisingan dengan melepas knalpot dari kendaraan mereka agar lebih berisik. Grup bosozoku terkadang berkendara tanpa helm sepeda motor yang ilegal di Jepang dan juga terlibat dalam mengemudi yang berbahaya atau sembrono, seperti menghindari lalu lintas dan menerobos lampu merah. Hobi lainnya adalah ngebut di jalanan kota, biasanya bukan untuk balap jalanan tapi lebih untuk mencari sensasi. Jika ada beberapa sepeda, roda depan akan dikendalikan oleh pemimpin yang bertanggung jawab atas acara tersebut dan tidak dapat dilewati. Polisi Jepang memanggil mereka Marues dan terkadang mengirim kendaraan polisi untuk melacak kelompok pengendara sepeda motor dengan dalih mencegah potensi insiden. Termasuk berkendara sangat lambat melalui pinggiran kota dengan kecepatan 10-15 km/jam. Menimbulkan gangguan keras dengan mengibarkan bendera Kekaisaran Jepang, dan memulai pertarungan menggunakan senjata, seperti pedang kayu, pipa logam, tongkat bisbol dan bom molotov. Bosozoku dikenal karena memodifikasi sepeda motor mereka dengan cara yang aneh dan spektakuler yang disebut kaisa, atau kendaraan yang dimodifikasi. Gaya umum modifikasi sepeda bosozoku nampaknya memasukkan unsur sepeda chopper Amerika dan cafe racer Inggris. Contoh modifikasi dari gaya ini termasuk setang yang ditinggikan seperti pada helikopter, atau setang yang terlalu besar seperti pada pembalap cafe racer. Walaupun bosozoku biasanya memasangnya jauh lebih tinggi pada sepeda daripada posisi aslinya dan miring ke depan. Sepeda custom bosozoku mulai dengan mengambil rata-rata sepeda jalan Jepang 250 brake 400cc, menambahkan sistem pembuangan Shugo, multi-pipe header, mendorong setang, dikenal sebagai Shibori, dari kata kerja Shiboru, memeras, dan menambahkan 3 atau 4 trompet Sanren atau Yonren. Mantel keras pada spatbor atau tangki bahan bakar dengan pola seperti api atau pola matahari terbit, gaya kamikaze juga umum. Sepeda sering dihias dengan stiker dan atau bendera dengan simbol atau logo geng. Ada juga perbedaan regional yang jelas pada varian sepeda motor. Misalnya, Ibaraki Bosozoku dikenal karena memodifikasi sepeda motor mereka dengan cara yang sangat berwarna dan spektakuler. Mereka sering memiliki 3 atau 4 perisai besar seperti menara dan banyak lampu. Mantel keras pada spatbor atau tangki bahan bakar dengan pola seperti api atau pola matahari terbit, gaya kamikaze juga umum. Sepeda sering dihias dengan stiker dan atau bendera dengan simbol atau logo geng. Ada juga perbedaan regional yang jelas pada varian sepeda motor.
Misalnya, Ibaraki Bosozoku dikenal karena memodifikasi sepeda motor mereka dengan cara yang sangat berwarna dan spektakuler. Mereka sering memiliki 3 atau 4 perisai besar seperti menara dan banyak lampu. Di Amerika, istilah Bosozoku juga digunakan untuk mobil yang sangat dimodifikasi. Istilah ini biasanya hanya berlaku untuk kendaraan buatan Jepang dan dapat dipertukarkan dengan istilah Kaido Racer. Secara umum, Bosozoku mengacu pada modifikasi kendaraan Jepang, sedangkan Kaido Racer merujuk khusus pada modifikasi mobil. Secara umum, pemerintah Jepang memandang Bosozoku sebagai kelompok yang sangat terorganisir yang tergabung dalam beberapa asosiasi negara. Mereka dianggap sangat terorganisasi dengan baik, meskipun kebanyakan hanya beberapa anggota yang berusia di atas 20 tahun. Mereka juga biasanya memiliki aturan yang jelas, seragam, simbol dan tanda organisasi lainnya. Beberapa kelompok bahkan membebankan biaya keanggotaan dan mengenakan denda. Kelompok ini juga melakukan sebagian besar aktivitas kriminal di Jepang, terlibat dalam vandalisme, pelanggaran lalu lintas, dan aktivitas kriminal lainnya. Kehidupan kriminal mereka biasanya tidak berakhir di usia 20-an. Diperkirakan sekitar 25% dari Bosozoku berusia lebih dari 20 tahun. Selain itu, mereka terbukti memiliki ikatan dengan berbagai organisasi Yakuza. Bahkan, beberapa tokoh memperkirakan bahwa sepertiga penduduk Yakuza berasal dari salah satu dari beberapa Bosozoku. Namun, karena kelompok ini menjadi lebih umum, hubungan mereka dengan Yakuza menjadi kurang jelas karena mereka mulai merekrut dari kelompok terpinggirkan lainnya seperti Burakumin Jepang atau etnis Korea Zainichi. Oke, demikian pembahasan tentang Bosozoku, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share. Sampai jumpa dan sakaretsu. Temenan.